seluruh elemen masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kita harus bersatu padu dan saling bahu-membahu untuk membangun Kalimantan Utara. Dan mari kita jadikan momen perayaan Dharma Shanti Waisak ini sebagai momentum untuk memperkuat toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai. Hari ini juga kita berkesempatan akan menyaksikan peresmian Gedung Sekolah Budhis Paramita. Saya selaku pribadi maupun sebagai Gubernur Kalimantan Utara mengucapkan selamat atas diresmikannya gedung sekolah ini. Semoga seiring berjalannya waktu akan semakin banyak terlahir generasi-generasi unggul dan berdaya saing dari sekolah ini. Satu, dua, tiga.